Mau ke mana, Pi? Ada undangan dari ibu-ibu pengajian. Iya. Waduh, adik. Kayaknya Pak udah pantas jadi anggota dewan. Pantas ya, Mia? Ya, coba itu pidato. Pidato latihan. Ya. Siap, siapa takut? Kebetulan Papi juga udah nyiapin ini. Latihan kalau benar-benar jadi anggota dewan ya. Nah, ini. Pakai mic ya. Nah, ini mic-nya. Papi latihan ya, ya. Latihan pidato kalau kepilih jadi anggota dewan. Amin. Saudara ketua yang terhormat, juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya di sini mengusulkan dan juga mengapresiasi daripada kinerja pemerintah. Yang pertama, saya mengusulkan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, agar kurikulum itu tidak perlu sering-sering dirubah atau diganti. Sehingga ada kesan jika ada menteri baru, itu kurikulumnya juga diganti. Yang kedua, saya mengapresiasi daripada pemerintah pusat yang mengambil alih daripada perbaikan jalan-jalan yang rusak di Provinsi Lampung. Namun demikian, saya juga mengusulkan kiranya hal tersebut juga diberlakukan untuk provinsi-provinsi lain agar tidak menimbulkan daripada kecemburuan. Yang ketiga, saya mengusulkan kepada pemerintah kiranya kenaikan daripada gaji PNS, TNI, dan Polri yang akan dinaikkan tahun 2024 ditinjau ulang, terutama dalam hal besarannya, yang mana untuk PNS aktif 8% dan pensiunan 12% itu dirubah. Saya mengusulkan supaya PNS yang aktif itu menjadi 12% dan pensiunan menjadi 15%. Gimana? Mantap ya. Mudah-mudahan saya mudah-mudahan saya terpilih ya, Mi ya. Ya toh ya.